Halo guys, pagi kali ini saya sedang goes di arah Kecamatan Panji dan rencana akan ke atas. Itu di belakang sudah ada kawan saya. Kita akan ke atas. Treknya lumayan. Saya sepedanya dituntun karena lagi asal lagi. Lagi ini juga kan syuting. Di sini enak sih buat misalkan mau latihan endurance, bisa naik-naik ke sini. Untuk kontur jalannya biasa aspal yang sudah rusak. Oke. Untuk view-nya biasa lah. Boleh. Aku sudah mengangsur, kita berhenti dulu di sini guys, minum. Dan sepatu saya lepas talinya. Kita rest dulu nih view-nya. Nah, ini kita coba kemana nih Pak? Ah, kurang tahu ya, kita coba. Oke, kita lupa membawa perbekalan dulu. Oh, ini tuh. Bawa air sama water guys. Sama aja cuy. Ini kita minggu terakhir sebelum puasa, jadi kita berusaha untuk tetap berolahraga ya kan. Kita menyambut puasa dengan badan sehat, fit dan sehat selalu, amin. Dan nanti nantikan update pas puasa besok, weekend kita olahraga apa ya kan. Tetap di Angga News YouTube channel. Yeay, jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa ditonton sampai habis loh. Awas loh. Kita lanjut. Ini kilometer ke 8,3. Kita lanjut. Trail guys, pakai apa? Ini di depan. Iya, guys pakai sepeda lah cuy. Di sini kita mencari rute yang sepi, menghirup udara sejuk. Untungnya nggak terlalu panas guys. Nah, di sini daerah mana ini Pak? Daerah Panji Kidul. Ya, Panji Kidul. Oke, Panji Kidul. Saya baru pertama kali ke sini dan di belakang ada sepeda motor, awas. Dada masih ada orang ke sini ya, akses sepeda motor. Jalannya aspalnya udah aspal rusak, setengah rusak. Mungkin buat yang nonton dari pemerintahan Pemkot Situbondo bisa jalannya diperbaiki ya Pak. Pak Karna, Bung Karna dan Nyai Hoi. Nah, di sini jalannya perbukitan ya guys ya. Kayaknya bagus ya. Perbukitan. Tampak di sisi kanan kiri saya pohon-pohon yang menghijau. Ya kan. Wow, turunan guys. Turunan ternyata dapatnya. Di sana ada akses jalan lagi, nggak tahu kemana. Pelan-pelan, Bismillah. Turunan. Kemana itu? Ayo wes, di sana bagus. Yo. Oke, bagus guys. Nah, di belakang saya nih bukit-bukit guys. Naik ke mana tuh ke atas? Emang berani naik ke atas sana? Berani dong. Ya, lebih apa namanya? Memang bro di belakang saya sering bikin tantangan guys. Kita lakoni guys. Nah, jalannya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Au. Angel guys. Takut jatuh karena kan megang kamera.
Ungu dong. Ini jalannya masih tanah ya. Jalan bertanah ya. Masih belum ada akses. Soalnya aspalnya sampai sana doang tadi. Kita ngambil yang kanan soalnya jalannya kayaknya bagus. Yes, guys. Enggak cocok kita guys, guys. Lihat di bangsal tuh, mataharinya baru terbit guys. Kita cedera lagi. Kena ilalang juga salah. Kita kan jadi petualang. Bocah petualang. Oke lanjut, kita kemana guys? Lanjut ke sana tuh. Tuh, trekking kita masih jauh. Lanjut. Iya, berarti ada orang lewat ke sini. Paling nyari rumput gitu. Atau nyari burung. Oke, jalannya seperti ini. Nanti saya lanjutkan di tempat yang sudah mungkin bagus aksesnya. Oke. Gak bisa naik guys jalannya. Kita mau kemana guys? Tuh liat guys, wow. Gimana? Mana kemana ya? Tapi nggak ada stok makanan, guys. Cuma ada air, guys. Guys, akhirnya saya memutuskan nggak lanjut ke sana tuh. Itu nggak tahu kemana. Kalau untuk nge-trail bagus kayaknya. Tapi untuk sepeda nggak tahu. Itu tembus kemana di sana. Akhirnya saya melanjutkan jalan yang aspal saja. Sebenarnya di sana bagus itu. Di sana tuh bagus. Treknya bagus buat trail. Mungkin next lah. Kita trail ke sana, oke? Okay? Nah, kita lanjut guys di jalan yang benar aja. Di jalan yang beraspal. Meskipun aspalnya sudah usang, guys. Wow. Nah, di sini kita menemukan sesosok. Menemukan sebuah rumah, entah terbengkalai atau enggak. Dan kita tanjakan ini guys. Tanjakan guys. Bisa guys. Nah kita ketemu bukit lagi. Kita berhasil lanjak dari sana guys. Oh mau jatuh guys. Bagus guys. Nah sana ada lagi guys. Apa? Jadi ternyata ada, wow, turunan tajam guys, dan batu-batu guys. Ada orang sepeda motor naik guys, Supri, ada tuh. Saya tanya budi, kalau puncak mana ini guys? Dan matahari itu guys. Oh, ada Johnny. Dari mana dia? Capek guys. Langsung merah merah di sebelahku nih. Di belakang ada si Johnny mau kemana tuh? Aduh, pagi-pagi dia kemana coba? Aduh, kak. Oke deh, kita istirahat dulu. Ada pemirsa, kita udah turun dari bukit. Kita pulang aja cari sarapan. Oke? Tetap sehat.
tetap semangat agar kita bisa jalan-jalan dan makan-makan lagi. Pokoknya maknyus. Savannah, we'll never be in love, Savannah.